Nomor peserta 61 atas nama Novi Lagitasari. Novi Lagitasari, nomor peserta 61 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini di lapangan yang sederhana ini, di malam tahun baru Hijrah ini, kita dapat berkumpul bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan umat beliau hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya saya di sini, saya akan menyampaikan tentang tahap awal daulah Islamiyah. Hijrah adalah memutuh perjalanan manusia menuju daulah Islamiyah yang membentuk tatanan masyarakat Islam yang diawali dengan membentuk sesama muslim ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ukhuwah Islamiyah telah membentuk integrasi umat Islam yang kokoh itu telah membawa kejayaan dan telah mengembangkan sayapnya ke berbagai penjuru bumi. Kaum muhajirin dan kaum ansar telah membuktikan bahwa dengan ukhuwah Islamiyah bisa membawa umat Islam jaya dan disegani. Bisa kita mengerti jika umat Islam dewasa ini tidak disegani oleh umat lain, maka akan menjadi umat yang tertindas, menjadi bahan permainan umat lain. Antara lain akibat ukhuwah Islamiyah yang tidak seerat kaum muhajirin dan kaum ansar. Dari situlah mengapa konsep dan hikmah hijrah perlu dikaji ulang dan diamalkan oleh setiap umat Islam. Setiap bagian waktu, hari demi hari, hingga tahun demi tahun, akan membawa hal baru, akan keadaan yang lebih baik. Islam telah mengingatkan kita, hari-hari yang kita lalui hendaknya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dengan kata lain, umat Islam dituntut untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surah Al-Hasyr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ma'am. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang mengintrospeksi diri untuk hari esok alam akhirat. Dan hendaknya kamu bertakwa kepada Allah, sungguh Allah maha teliti apa yang kita perbuat. Pada malam tahun baru Hijriah ini, marilah kita ubah hidup agar lebih baik dengan hijrah, meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah-Nya. Muhajir adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ubah ketidakpedulian kita terhadap kaum lemah menjadi peduli dengan semangat zakat, infak dan sedekah. Selain itu juga mengubah permusuhan dan konflik menjadi persaudaraan dan
dan kerjasama, mengubah pola hidup malas-malasan menjadi giat bekerja, mengubah pola hidup pengangguran dan peminta-minta menjadi pekerja mandiri dan tidak bergantung pada belas kasih orang lain. Dengan kekuatan iman dan keeratan ukhuwah Islamiyah seperti kaum muhajirin dan kaum ansar, kita bisa memenangkan partai Allah. Hizbullah, Allahu Akbar. Yang membawakan syiar Islam berasaskan tauhid dan ukhuwah Islamiyah. Bukan memenangkan partai syaitan, Hizbusi Syaitan. Yang mengibarkan bendera kebatilan. Ke warung beli bawang merah, sekalian beli bawang putih. Selamat tahun baru Hijriah untuk kaum Nabi Muhammad yang saleh. Pinang yang muda berangkap-rangkap, pinang yang tua berundun-rundun. Kepada yang muda-muda saya mohon maaf, kepada yang tua-tua saya mohon maaf. Mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Novi Lagita Sari.